Pemirsa, guna mencari keberkahan di bulan suci Ramadan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Provinsi Jambi berbagi sembako ke kaum duafa. Ya, Pak, makasih. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Provinsi Jambi berbagi sembako ke kaum duafa. Berbagi sembako ini dengan cara keliling dan menyasar ke sejumlah kawasan di Kota Jambi. Ketua PDHI Jambi Rospita Pane menjelaskan, selain program PDHI berbagi, pembagian sembako ini juga dalam rangka memperingati Hari Dokter Hewan Dunia 2023. Sebanyak ratusan paket sembako dibagikan dengan cara keliling Kota Jambi untuk mencari kaum duafa. Selama kepengurusannya, pembagian sembako ini juga merupakan agenda rutin tahunan PDHI Jambi. Ya, kita. Kami dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jambi di bulan Ramadan ini pada tahun 1444 Hijriah dan dalam rangka memperingati Hari Dokter Hewan Dunia melaksanakan yang kami namakan kegiatan PDHI berbagi, yaitu membagikan sembako. Alhamdulillah pada tahun ini terkumpul 102 paket kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini dalam rangka menunjukkan bentuk kepedulian kami dari anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia kepada masyarakat. Ini agenda tahunan PDHI ya, Kak? Sampai saat ini ya, di kepengurusan kami yang sekarang masuk dalam agenda tahunan kami. Ia berharap dengan dibagikannya paket sembako ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Kontributor WTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.